suasana di pagi hari ini. Jadi bibit yang dikasih sudah ditanami semua. Puji Tuhan semuanya tumbuh subur. Baik itu pohon durian. Ini pohon durian. Ini ya pohon durian. Ada juga pohon mertua, pohon duren, pohon pinang, pohon salak, pohon nangka, ini pohon duren. Pohon durian. Semoga 5-10 tahun ke depan tinggi rambut terus ya kebunnya Bapak Moro, jadi kebun buah anggur, buah pinang, buah durian, buah durian, buah nangka, buah mangga, buah pisang, banyak ini. Sama bumbu-bumbu seperti jahe, bibit cabai, ya ini belum dipindahin, ditanam. Daun bawang juga sudah besar ini. Kebunnya Bapak Moro ini semua tanaman. Umbi ada, kacang ada, jagung ada, pisang, tebu. Pagi-pagi kakak-kakak sudah berangkat ke Tinanggumbut untuk kerja kebunnya kakak Yunindo, kepala kampung. Dari sudah mulai terbit ini bersinar. Ini mau Moro mau ke dapur. Yundi, ke cuci itu gelas dulu. Aduh, dingin ini. Ah, dingin bagaimana? Mau sekolah di Jawa itu tidak usah pemalas. Cuci piring. Coba sudah cuci di situ. Cuci piring dulu toh. Cuci gelas. Leo sama Naruto lagi nongkrong. Hari ini sudah mulai terbit ya. Kakak juga mau ini ke Tinanggumbut.
Nanti siang saja. Siang boleh. Pohon durian banyak yang tanami. Tumbuh semua ini. Kau ke sana juga? Ke sana juga? Iya. Baru mana? Parang. Mau pergi kerja ke apa? Tidak bawa parang bagaimana? Ah, parang. Tidak usah. Tidak usah. Nanti ada di mana sana toh? Oh iya. Sampai dia ada tanggang. Mau ke mulai kerja. Bagian tahu daun apa rumput-rumput saja toh? Paling sudah berapa? Ah, tidak tahu. Iya leh. Moro jalan pincang. Kenapa kaki luka kah? Luka? Tidak. Ah, itu bulu apa? Hari ini kerja? Melekom? Muni ya? Gurage? Oh. Oh, tina ngombu? Yang di sini sudah? Yang turu, kalau yang mana? Tapi itu bujang, sore yang sore? Ya, berarti yang kakak mau punya sudah selesai toh? Iya, sudah. Jauh rumput sudah bakar, sudah selesai itu. Tinggal tanam? Iya. Kapan mau tanam itu? Ah, begini yang tanam ini. Oh. Berarti nanti ini semua iya, ibu bilang laki saya buat kerja ya, kepala di Tinangombut. Tinangombut. Itu ya, ini punya rumah ya, saya lihat itu. Di bawah. Oh, di bawah? Iya. Oh, kalau itu masyarakat pasti banyak. Iya, masyarakat di sini melihat ya. Semua yang kerja sana. Bakar uang? Tidak. Ah, kepala kampung begitu harus kerja kebun itu bakar uam kah ayam kah? Pinan? Yo sudah. Tunggu eh. Kumis. Yo. Bagaimana ini? Luka. Ah, bapak yang menggubur ini bagaimana? Tidak mau kasih kalung baru ikut. Ya kamu baru. Bapak yang mengguru ini tidak mau kasih kalung ini. Baru dia ikut kumis terus ini. Tidak mau kasih kalung tapi ikut kumis terus ini bagaimana? Ini nyakis. Mama. Mau. Dua sedikit tapi. Makan sama-sama tuh. Yo ini kasihan ini. Kaki sakit tidak bisa kemana-mana jadi. Yo. Mana ni, Mbak Mure? Tadi paman sudah datang. Sudah. Ah, yo. Yo, biar ini. Jangan pakai jalan kemana-mana. Kalau ini tinggal telepon Rebi. Tidak telepon kumis toh. Ayo kau cepat datang dulu.
gendong saya naik ke dapur. Suruh Revi pikul naik di dapur toh. Mau naik dapur di atas. Mama ni am tanam ubi kata yang dia kayu ubi am yang banyak matu ni di dalam. Mana Revi mana? Revi mana? Telepon kasih tahu Revi ah. Nanti saya kasih tahu. Sudah selesai tanam. Jadi badan dia kargo. Kami punya kejadian dia kargo. Yo. Itu ya ibu sudah tanam. Jalan di bawah yang belum. Ini tidak mau kasih kalung tapi makan kue ini cepat-cepat ini bagaimana ini? Ah. Bagaimana? Nanti mungkin dona ke Jawa itu Eli yang jaga, tapi ini kalung saja tidak mau kasih ini. Telinga ini jadi. Nokia tutup telinga tuh. Eh, siapa? Ah. Iya. Dia bernama Vincent tuh. Kerja jalan saya bagaimana mau kawin kakak tau gak orang itu harus kerja kebun baru cewek-cewek itu mau kawin ini pemalas cewek itu di tangan apa ah. Di tangan di situ pegang apa pegang oke kawin lagi yo cewek tidak mau karena pemalas. Di tangan saya. Cewek itu dia pengen apa ya? Bicara banyak saja. Perlu apa cewek? Tidak usah kawin. Nanti yang masak siapa? Masak sendiri? Saya sendiri tuh. Eh. Kenapa? Tipu. Saya punya anak buah itu. Perempuan cewek berapa orang? 3 orang. Itu saya punya anak buah. Anak buah itu mau 100 kah? Mau 1000? Yang penting istri buat masak. Tidak ada, itu cewek semua. Bakar ubi. Tidak ada punya ini, lagi tidak ada. Ini tidak bisa. Ini sampai di mana dia? Sampai ya, di Mundere. Ambil aspal dia. Bisa, itu bawa aspal. Tidak ya. Bisa. Sampai di Mulia kan? Hah? Sampai di Mulia? Di Mundere. Mulia. Numpang ya. Panas ini bang, masih panas. Apa di dalam? Yang buat aspal tadi jadi. Aspal panas tidak bisa. Itu nanti pantat terbakar itu. Ini sekitar jam 5 udah anginnya kecepatan
satu sampai tiga knot benderanya berkibar kelihatan di kebunnya Bapak Moro ini. Sudah mulai kelihatan cerah. Pagi udaranya segar, pemandangannya juga indah, jadi pagi ini tak memanjakan mata. Dingin apa?